أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Langsung saja kita hari ini akan mempelajari tentang ilmu tajwid, yaitu ilmu yang dipakai untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Jadi, apakah itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid secara lughah atau secara bahasa artinya al-ityanu bil jayyidi. Al-ityanu bil jayyidi itu artinya adalah mendatangkan dengan bagus, artinya membaguskan bacaan dengan sebagus-bagusnya. Ilmu tajwid secara istilahi atau dalam artian secara istilah yaitu ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu minas sifati wal mamdudi wa ghairi dhalik. Artinya, ilmu yang dipakai untuk mengetahui apa-apa yang bersangkutan dengan yang diperlukan dalam membaca Al-Quran, seperti huruf-huruf, sifat-sifat huruf, panjang pendek, dan lain-lain. Berikutnya yaitu hukum-hukum belajar ilmu tajwid. Yang pertama, belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah dalam artian apabila dalam satu kampung ada orang yang belajar ilmu tajwid, maka sudah gugur hukumnya orang yang satu kampung tersebut karena sudah ada satu yang mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan menggunakannya dalam membaca Al-Quran atau dalam qiraatul Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Kalau hukumnya fardu ain berarti kita wajib menuntut satu persatu walaupun hukumnya fardu kifayah, karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama untuk umat Islam. Sedangkan tujuan belajar ilmu tajwid adalah mengetahui tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun temurun mengajarkan sampai kepada kita tata cara membaca yang baik dan benar, dan menjaga lisan dari salah dalam membaca Al-Quran. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ilmu tajwid, tentang perkenalan ilmu tajwid. Dan minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf atau tempat-tempat di mana keluarnya huruf. Cukup hari ini sampai di sini. Dan untuk semua santri dimohon untuk mencatat apa-apa yang telah kami sampaikan tadi dan disimpan. Jangan lupa subscribe channel Pondok Pesantren Al-Biladul Amin dan jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.